dan salam sejahtera kepada cik puan-cik puan di luar sana. Hari ini Don datang kali PWD Don datang kali akan membuat demonstrasi membuat mie rebus. Jadi saya akan kenalkan tenaga pengajar kita hari ini dan kita boleh share pengalaman dia lah macam mana boleh terjumpa dengan mie rebus ni. Sedap tau, saya dah pernah rasa ni. Jadi saya minta wanita di luar sana belajarlah dan boleh janakan boleh dapat menjanakan menjana pendapatan untuk isi rumah. Okey, saya kenalkan tenaga pengajar kita Puan Haslinda. Boleh tanya sikit? Berapa lama Cik Puan Haslinda ni yalah dah menceburkan diri buat mie rebus ni? Dah 11 tahun. Oh, lama tu nampak? 11 tahun. Jadi kira dah ramai pelanggan lah ya. InsyaAllah. Okey. Jadi sampai ke mana pelanggan-pelanggan yang dah yang dah apa kata yang daripada saya start niaga 10 tahun tu dan sampai ke Shah Alam dan sampai ke Panidau, ada customer saya bawa sampai ke Langkawi. Langkawi Cik Puan, tengok tu meniaga di rumah asalnya dia kecil-kecil saja, tengok sampai dibawanya sampai ke Langkawi. Jadi apa kata kita tak berlengahkan masa, kita jemput Cik Puan Haslinda buat masakan kita hari ini. Okey, saya Puan Haslinda ingin memberi sama kongsi resepi saya dan saya halalkan siapa nak buat bisnes ke apa dengan resepi saya. Hanya cili kering, bawang putih, bawang besar, bawang putih, bawang besar, di blender lah, jadi macam ni lah. Lepas tu bahan buahnya
kentang. Lepas tu dipotong-potong, direbus dengan udang kering dan udang putih. Lepas tu campur gula kabung, sedikit gula kabung. Lepas tu garam secukup rasa. Okey, itu je lah. Nanti kita mula start menumis. Sementara kita tunggu dia sini dia masak, kita blenderkan. Kita blender kentang ni dengan udang kering, dengan udang putih tadi, dengan air rebusan sekali. Dicampur. Campurlah. Thank you.
Okey, gula gabung dah hancur, kita masukkan sos sikit. Nah, ni satu senduk lah. Cili sos ya? Ha, cili sos. Cili tomato tak payah, cili sos saja. Anggaran satu senduk ni lah. Kita masukkan kita. Kentang yang di blender tadi. Ha, kentang yang blender sama dengan udang. Udang kering. Udang kering. Oh, belum sekali. Kepekatan yang sekiranya perempuan semua suka, atas pada kita. Kalau kita nak pekat macam ni pun boleh. Kalau kita nak cair sikit pun boleh. Jadi kita masuk air lah. Ikut kesukaan lah. Haa, ikut kesukaan kita. Senang kan? Mudah kan? Dah jadi kuah. Haa, dah jadi kuah. Masa ni lah baru kita masukkan bahan-bahan perasa kita. Garam, gula. Itu pun atas pada kita. Ha, kalau kita suka dia kuah mie rebus ni, dia kena nak manis-manis sikit kan. Atas pada kita lah. Tapi kita kena rasa dulu sebab kita guna gula kabur. Jadi atas pada gula tu lah. Gula kabur tu letak sebenarnya untuk bagi apa? Untuk dia dapat warna dia cantik. Lepas tu untuk lemak dia tau. Jarang resepi ni saya, sebab ini resepi keturunan mak saya punya. Resepi mak saya, saya kongsikan. Warna dia macam merah-merah. Jadinya memanglah sampai ke Langkawi. Kan? Hebat tu. Dia atas petak kita lah. Kalau kita suka cara macam ni. Kan walaupun kita guna 5 biji, 6 biji kentang, dapat satu. Bermodal tak habis sampai RM10. Tak sampai RM10 eh. Bukan 10 orang makan tadi. Masak ni, dia punya api tu nak kuat ke sederhana? Sederhana lah sebabnya nanti dia... Nanti dia ni ya. Sebabnya masakan ni, dia kena... Dia masak ni cuma kita masak cili je. Sebab barang lain semua dah masak. Okey. Cili dia ambil. Yang penting cili tu dia kena. Masak betul. Cili tu tadi tu, cili kering tu, memang dah dimasak. Kita masak betul-betul tadi ni. Harap itu je. Yang lain tu semua kita dah masak. Sebab kita dah rebus rentang, udang. Dia kena itu.
ni ada dua wah. Ada dua? Ada dua. Okey, sedap. Boleh buat. Rasa dia punya udang kering ke? Kalau dia ada udang putih lagi, dia naik. Bertambah kan? Lagi. Okey, udang tu kita nak blend sekali dengan kulit ke kita kopek kulit dia? Sekali. Sekali dengan kulit dia? Kita rebuskan sekali dengan kentang kulit, tu. Kepala kulit dia sebenarnya dia rahsia mi rebus ni sebenarnya. Kalau kita nak tu, kita masak udang tu kita kumpul kulit kepala. Kepala udang. Sebab kepala udang tu membuat sebab tu ada petis kan. Petis tu sedap. Aroma hamis-hamis udang tu. Sedap. Tunggu dia sampai melegak, dia masaklah. Okey. Sementara tu kita sediakan bahan yang lainnya. Bahan yang lain. Okey. Bagi sikit-sikit. Ni telur, ni salad perhiasan. Perhiasan. Okey. Ini tahu. Okey. Kuah dah masak. Kita nak celurkan mi. Mi kena celur. Bahan-bahannya mi kita celur ya. Kita rebus, bukan celur, rebus. Rebus kan. Kita bagi kami rebus. Rebus. Okey. Berapa minit ni agak-agak rebus? Dalam 2 minit macam tu je. 2-3 minit lah jangan bagi. Jangan bagi kita masak, dia masak sangat. Sebab kita nak makan dengan mi pun kuahnya panas-panas kan. Kita rebus tu supaya kita buang dia punya kapur tu. Okey. Ni kapur dia banyak ni. Ini tu. Ni dah siap. Sampai ke situ. Tuang kat dalam. Okey, kita tuang. Okey. Okey, tahu sikit. Telur sikit. Limau sikit. Daun sup. Cili. Siap dengan mie rebusnya. Nampak oi. Cantiknya. Okey. Macam mana apa dia cakap ya? Cikgu ni. Berapa tadi berapa kos untuk 10 orang? Dalam tak seumuran sudah dalam RM10. Okey. Jadi cikgu-cikguan di luar sana, kalau RM10 tu kita boleh makan dalam 10 orang. Jadi selamat mencuba Cik Puan di luar sana. Semoga resepi kali ini boleh menjana pendapatan sesi keluarga. Okay, terima kasih.
Thank you.